Oke, sekarang kita akan belajar hubungan antar, wah, sudut pusat sudut keliling lingkaran. Oke. Ini sudut pusat lingkaran. Nah, ini sudut keliling lingkaran. Ini sudut pusat. Sedangkan ini sudut keliling. Oke. Jadi ada rumus seperti ini, sudut pusat. Dua kali sudut kelilingnya. Nah, jadi yang dimaksud sudut pusat dan sudut keliling itu adalah di mana ini segitiga di mana kakinya sama. Jadi harus ini harus saling nempel. Jadi ini di sini ke pusat lingkaran. Jadi ini ke O, ini O. Sedangkan yang sudut kelilingnya ini mau kemanapun boleh. Jadi seperti ini. Sini juga boleh. Nah, ini juga sudut keliling karena kakinya di sini sama. Kakinya di sini sama dengan sama pusatnya. Yang satunya di sini. Nah, akan tetap berlaku rumus ini. Sudut pusat sama dengan dua kali sudut keliling. Gitu. Mau ke sini juga gitu. Jadi bisa juga ke sini juga bisa. Nah, yang penting di sini kakinya sama. Ini yang dimaksud dengan sudut keliling. Jadi hubungannya adalah sudut pusat sama dengan dua kali sudut keliling atau sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Oke, sekarang ada contoh. Kita kasih contoh saja. Misal, ini sudut pusatnya 60. 60 ya, 60. 60, maka berapakah sudut ininya? Berarti sama dengan setengah kali 60 sama dengan 30 derajat. Oke, makasih, semoga bermanfaat.